Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, sahabat Len, dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu lagi nih, Bang Tamsil. Setelah satu minggu kemarin kita ada pelatihan ya, training seri pertama. Nah, sore ini kita akan ngejawab ada beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan kemarin, gitu ya, yang bertanya melalui Instagram kami, gitu, Instagramnya Len, gitu. Pertanyaannya seputar keresahan lembaga sih sebetulnya. Lembaga ini kan non profit gitu ya, teman-teman ini 10 lembaga kemarin ini non profit, tapi tiba-tiba kemudian dihadapkan sama kondisi ya pergolakan donor yang kemudian dia tidak lagi suplai uang lagi gitu ya. Sementara organisasi ini juga kan harus terus tumbuh gitu, harus terus berkembang gitu ya. Sementara kemudian pilihannya adalah untuk pendanaannya, apakah dia akan membuat sebuah unit usaha atau kemudian dia mencari donor-donor lain. Tetapi kondisinya adalah memang ketika mereka ingin memulai usaha, lagi-lagi karena mereka awalnya memang non profit, mereka harus bergeser sedikit nih ke profit. Nah ini kan nggak gampang nih, maksudnya ya, ya. Jadi merubah yang tadinya non profit kemudian jadi profit ini kan nggak gampang gitu. Nah ini sebetulnya banyak lembaga juga mengalami seperti itu gitu ya. Nah ngelihat kondisi kayak gini nih, Bang Tamsil, kondisi seperti ini gitu ya. Ada tips nggak atau apa ya, gitu ya? Ya kalau ngomongin masalah kegelisahan ya, kegelisahan ngomongin nggak gampang shifting dari sesuatu hal yang memang sudah jadi habit kita di awal, terus untuk menjawab tantangan beradaptasi di situasi-situasi yang baru memang nggak mudah. Itu gue sepakat. Dalam situasi apapun, gak cuma untuk urusan kewirausahaan, dan tidak juga hanya dialami oleh lembaga yang memang non profit gitu. Pasti ketika mereka harus shifting dari non profit, lalu mereka harus menyisihkan pemikiran mereka, fokus mereka untuk hal-hal yang sifatnya profit, gak mudah, pasti gak mudah. Apalagi kondisi pandemi kayak gini kan gitu. Jadi lembaga yang memang biasanya ngomongin profit sekalipun, ketika di situasi kayak begini juga nggak mudah mereka untuk survive, mereka untuk belajar pola-pola baru, gitu kan, memang nggak mudah. Nah, cuma satu hal yang perlu kita garis bawahi lah ya, kaitannya dengan lembaga, tentang sebetulnya oke nggak sih kalau kita lembaga non-profit, lalu tiba-tiba ngomongin kewirausahaan yang memang ujung-ujungnya ya harus mikirin profit. Betul. Gitu kan? Profit-oriented. Iya. Yeah. Gitu. Sebetulnya pas nggak kita nih sebagai orang-orang yang ada di lingkungan lembaga non profit. Nah, kalau menurut pendapat gue ya, pendapat saya tentang situasi itu harusnya bisa dan harusnya sudah belajar untuk lebih mendetailkan, artinya begini, lebih mendetailkan. Sebetulnya tujuan kita untuk membangun satu unit usaha itu tuh visi apa sih yang mau dibangun? Nah, jadi kalau ngomongin masalah visi, otomatis nggak boleh bertabrakan sama visinya lembaga. Sepakat. Nah, jadi harus ditempatkan dulu nih, tujuannya kita mau bikin unit usaha untuk lembaga ini tujuannya untuk apa? Kalau kita cuma mikirin, wah biar gue cepet kaya dan sebagainya, mungkin bisa dibilang salah tempat. Ya sudah, lu bikin usaha aja di luar kan gitu, lu berbisnis aja di luar, nggak perlu ngomongin, nggak perlu dikaitin sama lembaga. Tapi kalau ngomongin
gimana caranya biar lembaga kita juga bisa survive, lembaga kita juga biar sustain. Ya mau nggak mau situasi kayak begini ya kita harus mikirin alternatif lain. Sama seperti yang pernah kita bahas di training sebelumnya kan, tentang tiga tantangan utamanya lembaga saat ini. Ya kan, bergesernya pola pendonoran, negara sasaran berubah gitu kan, yang sekarang pada lari ke Afrika, ke Indochina gitu kan. Terus satu lagi juga tentang teman-teman mungkin yang lebih tahu karena kesehariannya berada di situ, yang tadi yang pernah lo bilang lembaga donor juga sekarang udah jadi implementator gitu. Kayak gitu kan. Iya betul. Nah betul. Jadi harus mikirin alternatif lain gimana caranya biar lembaga itu juga tetap bisa sustain kan gitu. Nah pertama tempatkan visi untuk membangun unit usaha ini gimana? Idealnya itu tidak bertabrakan dengan visinya lembaga. Okay. Idealnya begitu. Yeah. Gitu. Jadi justru visinya unit usaha ini untuk mendukung pencapaian visinya lembaga. Idealnya seperti itu. Apakah mungkin? Sangat. Menurut gua. Contoh sederhananya gini aja. Dimisalkan lembaga ini punya kebutuhan untuk membiayai hidupnya setiap bulan. Wah, kita harus keluar nih 50 juta di bulan untuk operasional. Untuk operasional. Okay. Kita punya karyawan bla dan sebagainya. Nah, ditempatkan unit usaha ini sejauh mana mampu berkontribusi untuk bisa mengcover itu semua. Kok enggak bisa mengcover semua? Minimal 50%-nya deh. Ya kan, dari kebutuhan yang dilakukan ke lembaga. Dengan cara seperti itu ya lembaga bisa sustain dong. Kasarnya untuk urusan salary teman-teman di lembaga aman karena ada unit usaha yang didorong untuk itu. Nah, jadi itu salah satu bagaimana menempatkan visinya unit usaha ini harus mendukung pencapaian visinya lembaga. Menurut gue poin pertama sih itu yang memang harus didudukan dulu. Gitu. Artinya diperjelas dia ketika dia mau bikin usaha ini tujuannya apa nih? Iya, mau memperkaya diri atau mau agar organisasinya tetap langgeng, tetap sustain gitu. Benar. Dengan disupport dari kewirausahaannya. Benar. Karena lihat kondisi pergeseran donor sudah mulai bergeser ke Afrika, ke Indochina gitu ya. Alih-alih kemudian dia pakai kaki di Indonesia jadi implementor gitu. Yoi. Dengan kondisi organisasi yang ada di sini kemudian siap tidak untuk bersaing gitu ya. Betul. Ya, artinya memang harus diperjelas maksudnya dan bikin usaha. Nah, itu satu, Bang. Lalu terus kita juga harus menempatkan visi ini, visi untuk membangun unit usaha ini dia mampu menjawab tidak realitas yang terjadi saat ini di lembaga. Oke. Salah satunya yang tadi gue bilang kan, realitasnya adalah kita kembang-kempis nih untuk operasional 3 bulan ke depan misalkan, itu adalah realita yang memang harus kita jawab kan begitu. Lalu realita yang lainnya secara eksternal apa nih realitanya? Realitanya adalah kita punya aset, kita punya potensi, lembaga punya aset, lembaga punya potensi yang sangat sayang kalau memang itu tidak didaya gunakan kan gitu. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, dengan pola-pola yang profesional, dengan pola-pola yang terukur yang bisa berdampak positif kepada lembaga. Nah, unit usaha salah satu strategi gue bilang, salah satu strategi untuk mengelola potensi itu. Oke, gitu. Jadi unit usaha itu menjadi salah satu strategi cara untuk bisa mengelola itu semua. Nah, kondisinya kan begini bang, kita ini kan teman-teman yang berada di lingkup pekerjaan seperti kita saat ini, kita itu kan sudah cukup sering ya. Dan bahkan sudah ngelotok lah di kepala kita bahwa apapun yang kita perbuat ya harus ada dampaknya gitu kan, kepada masyarakat, berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada lingkungan dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai dari lembaga, idealisme dari lembaga yang memang harus tetap kita jaga. Nah sekarang kalau kita ngomongin unit usaha, apakah bisa mengurus idealisme kita? Menurut gue sih enggak. Okay. Justru strategi lain untuk menjabarkan idealisme kita dengan kreativitas yang lain. Nah, unit usaha ini adalah kreativitas yang lain. Betul. Harus ditempatkan menjadi kreativitas upaya yang lain lembaga untuk tetap menjaga idealisme itu. Tetap menjaga nilai-nilai itu. Kasarnya begini.
kalau kita punya potensi mitra dampingan nih, dia ternyata punya komoditi A, B, C yang sudah punya standar untuk bisa dijual ke luar negeri atau standar ekspor di misalkan. Itu kan kita yang ngerjain tuh bertahun-tahun. Hulunya kayak gimana? Masalah di hulu seperti apa itu tuh udah kerjanya kita lah, teman-teman di NGO. Betul nggak? Iya. Ya kan itu udah kerjanya kita. Udah selesai di barang, ya kan? Udah selesai barang, udah jadi barang. Terus nggak kita tindak lanjutin, ya kan? Kan sayang. Nah, maksud gua, kalau dimisalkan lembaga punya skema kreativitas yang lain untuk bisa menindaklanjuti apa yang sudah dibangun di awal, harusnya ini bisa take and give. Mitra dampingan juga merasa tidak kehilangan kita, ya, gitu kan? Karena ada hubungan lain yang bisa dibangun. Terus lembaga juga punya dampak positif dari relasi itu melalui unit usaha yang dibangun. Oke, Bang Tamsil. Nah, ketika lembaga sudah mulai oke nih, mau bikin unit usaha untuk bikin lembaga boleh. Ada nggak instrumen khusus gitu ya? Karena gini, banyak lembaga yang kemudian ketika membuat unit usaha, gitu ya, dia menempatkan orang yang ada di lingkarannya. Yang notabene gitu ya, mereka tidak punya background bisnis, mereka tidak punya background usaha dan lain-lainnya gitu ya. Nah, perlu nggak sih misalnya ketika kita akan membangun unit usaha gitu, kita ambil bisnis dari luar atau yang ada di dalam yang kita maksimalkan? Gitu. Oke. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan ya. Gue bilang ini menjadi salah satu tantangan tidak hanya untuk teman-teman lembaga yang saat ini itu sedang merintis untuk membangun satu unit usaha untuk menopang lembaganya. Entah itu untuk menopang dalam rangka kemandirian finansial atau menjadi salah satu pengayaan metodologi untuk kepentingannya lembaga. Karena itu bisa menjadi knowledge yang akhirnya knowledge itu bisa ditransformasikan dalam bentuk yang lain untuk program dan sebagainya. Terlepas dari itu semua lah ya, terlepas dari itu semua, apakah memang kita perlu menempatkan tenaga-tenaga yang profesional untuk bisa mengelola unit usaha tersebut? Idealnya iya. Idealnya iya. Kenapa? Karena nggak mudah juga dari pengalaman gua ketemu dengan beberapa lembaga yang mencoba untuk membangun unit usaha, nggak mudah juga untuk merubah habit ya. Untuk merubah habit, merubah pola gitu yang tadinya fokusnya itu kepada benefit gitu ya, bagaimana program ini bisa berdampak kepada mitra dampingan dari sisi value, benefit. Nah, hingga ini sekarang dituntut untuk ngomongin profit. Nggak mudah memang. Bergesernya pola itu memang nggak mudah. Idealnya ada orang yang khusus untuk mengelola itu semua. Tetapi ketika tidak, kita tidak cukup mempunyai energi untuk bisa meng-hire orang profesional untuk mengelola itu, bisa kok kita berdayakan yang ada. Dengan salah satu syarat bahwa ya tadi visi untuk membangun usaha ini harus clear, tek didudukin, ya kan? Kita harus ngerjain ini, kita harus ngedapatin profit begini, karena dengan profit begini, ini lembaga bisa punya manfaat, ya kan? Berdampak kepada lembaga sejauh ini. Jadi itu yang memang harus ditanamkan. Artinya apa? Mindsetnya harus sudah. Siapapun itu yang mau mengelola, menurut saya, siapapun itu yang mau mengelola, mindsetnya ini harus dibenerin bahwa lu pegang ini, orientasi lu adalah profit. Gimana caranya ini bisa profit. Jadi untuk urusan value yang lain di lembaga, benefit yang lain, itu biar nanti kita yang ngurusin. Orang yang lain misalkan yang ngurusin. Tapi untuk usaha ini, lu harus fokus, mindset lu harus ditanemin, ini harus profit di usaha. Good point. Artinya memang harus ada orang yang fokus ya, gitu ya, di lembaga untuk mengurusin unit usaha. Betul. Karena begini, kebanyakan yang terjadi gitu di beberapa lembaga karena dia ingin memaksimalkan resource yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian ini digeser. Kamu pegang unit usaha juga, kamu pegang ini juga.
juga. Nah ini banyak terjadi. Itu yang banyak yang kacau tuh. Betul. Karena kan mereka nggak fokus nih ngurusin usahanya. Di satu sisi ketika lagi ngurusin usahanya lagi fokus ternyata ada program. Dan butuh dia gitu. Terus ditarik lagi ke program gitu kan. Artinya memang harus ada orang, walaupun itu diambil dari lingkaran dalamnya gitu ya. Fokus dia ngurusin usaha aja gitu ya. Dia udah gak usah lagi terlibat dengan proyeknya lembaga, gak usah terlibat lagi dengan program lembaga. Tetapi tetap harus ada irisan dengan program. Karena gini, ketika bicara misalnya ada lembaga-lembaga yang punya dampingan, yang ada community gitu ya, dampingan masyarakat yang ada community-nya misalnya. Bagaimana budidaya gitu ya, bagaimana menghasilkan produknya yang bagus gitu, dua. Nah, tinggal nanti bagaimana pemasarannya itu yang akan di irisannya dengan unit usaha gitu ya. Oke, baik. Nah, tentang sih kalau artinya memang lembaga harus menyiapkan resource khusus gitu ya untuk si unit usahanya. Kemudian, nah ini kan kadang-kadang oke, kita siapin nih orangnya khusus nih untuk nyiapin untuk pegang si usahanya. Nah, orang seperti apa atau treatmentnya seperti apa ke orang ini untuk bisa menjalani si unit usaha ini? Ya, pertama sih yang paling mendasar ya, ini klasik sebetulnya, tapi ini penentu juga, fundamental. Pertama itu yang memang dia punya minat untuk kewirausahaan. Okay. Karena kalau orang kita tempatin dia jago manajemen, jago apa, tapi kalau memang itu bukan passionnya dia susah juga. Repot. Jadi memang kita perlu menempatkan orang itu yang punya keinginan untuk belajar untuk kewirausahaan. Dia ada senangnya di situ. Ada passion. Ada passionnya di situ untuk masalah kewirausahaan. Walaupun serba nggak tahu nih, gampang itu. Di kondisi saat ini ya, di situasi seperti ini tuh kita bisa banyak belajar dari manapun tentang kewirausahaan. Selama memang ada keinginan untuk belajar, ada keinginan memang dia mau menjalankan apa yang sudah diamanatkan ke dia melalui lembaga, gua rasa modal utamanya itu adalah passion. Nah, kalau memang dia sudah punya passionnya untuk di kewirausahaan, kita mau kasih mindset apa, kita kasih target apapun, gua rasa dari pengalaman gua itu bisa jalan. Gitu. Dari pengalaman gua itu bisa jalan. Seperti yang pernah kita juga sama-sama tahu, ketika kita ngebangun satu komunitas di ujung belantara sana, masyarakatnya nggak awam sekali lah masalah bisnis. Betul. Gitu kan? Betul. Tetapi ketika kita identifikasi potensi SDM-nya, kita pilih, nah ini ada nih potensi-potensi dia seneng, yang awalnya kelihatan ini seneng dagang gitu kan, itu kan sudah ada bibit-bibit tuh, bibit-bibit untuk dia seneng kewirausahaan gitu ya, tinggal kita upgrade aja gitu, tinggal kita upgrade kemampuannya, kemampuan ngomongnya, manajemennya dan sebagainya. Kita sama-sama tahu buktinya jalan 2 tahun berjalan itu ya, gitu. Jadi yang pertama nyimpen orang untuk kalau memang kita tidak punya energi untuk bisa hire dari luar, ya cari aja resource yang ada di internal, tetapi dengan satu syarat dasarnya itu dia punya ketertarikan untuk kewirausahaan. Selebihnya pengetahuannya kita bisa upgrade. Oke, okay, Bang Tamsir, tadi kita udah coba identifikasi. Jadi kalau lembaga mau bikin usaha, dia harus punya ini usaha buat apa? Untuk apa gitu. Tujuannya harus mendukung capaian visinya lembaga. Harus sesuai dengan visinya lembaga. Terus kemudian lembaga juga harus naruh orang khusus nih, yang fokus ngurusin unit usahanya. Betul. Yang dia punya passion juga. Betul. Unit usaha. Oke. Niat udah, ya. Nyiapin orang udah. Nah, ini kan berarti model usahanya kayak gimana nih? Nah, kayak gitu. Yeah. Itu kan tahap lanjutannya. Jadi kemudian, gue bikin usaha, orang gue siapin. Kayaknya yang pas model usahanya kayak gini. Nah, kayak gimana tuh?
Nah, tapi sebelumnya gini, Bang. Nah, ini biar sahabat kalian juga penasaran ya. Jadi jangan kasih dalam-dalam, Bang. Permukaan aja dulu gitu. Ya kan? Permukaan aja dulu karena besok. Besok nih sahabat kalian, kita akan ada training kedua yang akan ngebahas tuntas gitu ya soal bagaimana membangun bisnis model sama perencanaan usaha. Ya. Poin-poin aja nih, Bang, ya. Biar penasaran juga nih sahabat kalian. Poin besarnya begini, kalau ngomongin masalah model bisnis banyak yang bisa dilakukan tergantung dari potensi yang kita tentuin. Itu pertama, apakah memang nantinya modelnya adalah perdagangan. Perdagangan pun bisa di breakdown lagi nih, dalam skala besar atau retail gitu kan, kecil dan sebagainya. Lalu modelnya kayak gimana, apakah memang kita mau pingin bikin satu toko serba ada atau secara online, itu kan bisa menjadi model juga. Banyak tergantung dari potensi yang memang sudah ditentukan oleh lembaga. Atau mungkin modelnya adalah bisnisnya itu jasa. Bisa kan? Bisa saja melakukan sampai ke situ. Cuma yang poin besarnya adalah mau apapun bisnisnya, pertama memang faktor perencanaan itu menjadi penting. Kalau gue bisa selalu ya bilang di semua kelas yang pernah gue datengin gitu, dari ujung Aceh sampai ke Papua sana, gue selalu bilang perencanaan usaha itu penting. Karena ketika kita clear bikin perencanaan usaha, setidaknya 50% progres itu sudah kita lakukan. 50% itu tinggal implementasi dari apa yang sudah kita rancang. Jadi kalau kita gagal di perencanaan, nganggap sepele itu perencanaan, tapi kan yang namanya bisnis penting, action. Nah, ini bermasalah di telinga gua kalau pembahasannya seperti itu. Kenapa? Membangun rencana usaha bagian dari action. Okay. Itu harus clear. Jadi yang namanya action itu bukan berarti wah yang penting belajar, yang penting langsung jualan, yang penting langsung rekrut orang gitu kan, bayar orang dan sebagainya, enggak begitu. Kita bikin perencanaan yang detail, kita ngitung, utak-atik hitungan sampai berbulan-bulan, itu bagian dari action. Itu dalam actionnya, tetapi dalam rangka perencanaan. Ketika ini sudah fix, baru boleh implementasi dan sebagainya. Nah, gue sepakat. Kita bisa bahas nanti di kelas kita khusus ini. Kenapa? Karena kita harus sambil praktek. Okay. Ngomongin perencanaan itu harus sambil praktek. Okay. Biar setiap kontennya, setiap bagian yang harus dilakukan oleh lembaga atau oleh perorangan mungkin ya di teman-teman lain juga. Memang dia mau ngebangun perusahaan secara personal, ya salah juga dong. Apa sih yang harus dilakukan tahap awal-awalnya gitu ya? Terus langsung melakukan. Langsung mensimulasikan seperti apa sih proses perencanaan itu. Soalnya nanti kita bahas di kelas selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Tamsil atas kesempatannya hari ini, atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Siap. Jadi, 3 poin yang saya catat pada hari ini. Pertama, memang harus ada keinginan gitu ya, atau lembaga gitu harus punya. Ini mau bikin usahanya karena untuk apa? Gitu ya. Itu pertama. Dan ini harus sesuai dengan usaha yang akan dibangunnya, harus sesuai dengan visi misi lembaga ya. Biar nggak jalan sendiri gitu kan. Yang kedua, lembaga juga memang harus nyiapin orang, gitu ya. Nyiapin orang yang emang dia punya passion gitu. Walaupun berada dalam lingkaran lembaga, dia harus punya passion untuk perusahaan. Yeah. Yang ketiga tadi soal perencanaan usaha. Nah, lebih dalamnya kita ikuti training Bang Tamsil. Besok pagi jam 9 sampai jam 12.12. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Saya Suhud Ridwan. Saya Tamsil. Hail! Hail!